Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Siti Setiawan. Kali ini saya mau berbagi resep cara bikin tak sudah dihaluskan. Saya mau di blender biar mudah, hasilnya seperti ini. Ini bumbunya yang udah saya blender. Yuk kita ikutin cara memasaknya. Pertama, saya masukkan bumbu yang udah saya blender. Kemudian air kelapa. Ini air kelapa. Gula merah dan daun salam. Kemudian saya masukkan tempenya yang udah saya potong-potong. Terus sampai habis. Setelah mendidih, apinya saya kecilkan. Ini tempe bacemnya sudah matang, tinggal digoreng. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe.